Untuk merayakan hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia, tenaga medis di Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta melakukan upacara bendera. Upacara bendera itu dilakukan di ruang isolasi pasien COVID-19. Mereka melakukan upacara bendera dengan mengenakan baju hazmat lengkap. Tampak seorang tenaga medis berdiri tegak dan tangannya memegang ujung bendera merah putih yang terpasang di sebuah tiang besi yang biasa untuk meletakkan infus. Tenaga medis tersebut sempat beberapa detik memandang bendera sebelum melangkah ke belakang untuk membentangkannya. Tampak di sebelahnya seorang yang juga mengenakan hazmat lengkap bersikap hormat kepada bendera merah putih. Di belakang baju hazmat mereka tertulis Indonesia 75. Setelah itu tenaga medis tampak mencium bendera merah putih. Dikutip dari Kompas.com Selasa 18 Agustus 2020, Kepala Bagian Hukum dan Humas RSUP Dr. Sarjito, Banu Hermawan mengatakan kegiatan tersebut dilakukan pada 17 Agustus 2020 pagi di ruang isolasi Gatot Kaca. Ruang tersebut merupakan tempat isolasi bagi pasien COVID-19. Banu menyebut sudah ada satu tenaga medis yang mempersiapkan upacara tersebut dengan membawa bendera dari rumah. Upacara dilakukan secara kecil-kecilan dan melibatkan pasien COVID-19 yang secara fisik mampu mengikutinya. Selain itu, upacara juga diikuti oleh para tenaga medis baik perawat maupun dokter dari luar ruangan. Mereka menyaksikan kegiatan di ruang isolasi Gatot Kaca melalui CCTV. Menurutnya, para tenaga medis menggelar kegiatan hormat kepada bendera sebagai rasa syukur atas kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu juga sebagai bentuk tenaga medis saat ini sedang berjuang melawan COVID-19. Demikian informasi di Tribun News Update kali ini. Saksikan terus Tribun News Update di channel tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!